Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Adi Puah. Oke, jadi teman-teman, video kali ini saya akan membahas mengenai apa ini tutup gelas. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan tutup gelas. Kenapa saya bahas tutup gelas ini? Jadi ada sebuah kisah. Saya pernah silaturahmi ke rumah teman, mainkan ke rumah teman. Jadi pada saat itu, ya namanya awal main ke rumah teman, ketok. Assalamualaikum. Salam. Teman saya jawab, "Woi, Di, masuk Di, sini masuk." Masuk kan? Setelah masuk, disuruhlah duduk. Setelah disuruh duduk, nah, teman saya ini manggillah istrinya dengan panggilan adik. "Dek, tolong buatin kopi nih. Ada Adi main." Nah, buatlah kopi. Kedengar istrinya nyalain kompor tuh, cetek. Dah, setelah itu datanglah dua gelas kopi, dibawalah sama istri temen saya itu, kasih. "Ini bang," kan temennya. Nah, temen saya lah tanya, "Dek, mana tutup gelasnya? Nanti kalau nggak ditutup, kemasukan lalat atau malah kopinya cepet dingin." Si istrinya ini jawab, "Bang, maaf, adek nggak bisa gunain tutup gelas." Wah, dari situlah ya sedikit agak ketawa saya, ketawa malu gitu kan, teman saya malu gitu. Nah, dari sinilah saya akan mengajarkan bagaimana caranya menggunakan si tutup gelas ini. Jadi pada dasarnya memang gelas diciptakan untuk mengisi air dan untuk diminum. Nah, supaya isi air ini tidak kemasukan barang apapun, ataupun setelah kita membuat air dari rebusan air panas, supaya tidak cepat dingin, maka dipakailah tutup gelas. Nah, si istri teman saya itu nggak bisa menggunakan tutup gelas. Jadi caranya otomatis ada gelas dulu. Percuma dong ada tutup gelas, tapi kalau nggak ada gelasnya, ada gelas dulu. Nah, cara menggunakannya, ambil tutup gelas itu, angkat perlahan, paskan. Jadi gini, dipaskan. Secara perlahan aja, nggak usah terburu-buru, santai tapi perlahan aja, dipaskan. Nah, nggak usah buru-buru intinya, dipaskan. Nah, caranya begitu, angkat sekali lagi ya, angkat tutup gelas ini diangkat, lalu dipaskan. Nah, caranya begitu, itulah bagaimana caranya menggunakan si tutup gelas ini. Jadi mungkin untuk ibu-ibu atau yang nikah muda yang tidak bisa menggunakan tutup gelas, bisa dilihat video saya ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.